Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Kali ini aku bakalan nge-unboxing hasil belanjaan aku. Ini tuh sebenarnya aku gak niat belanja, tapi gara-gara aku ngeliat harga promo nih, start from 6 ribuan, dan yang paling mahal tuh cuma 20 ribu. Jadi aku beli aja nih buat aku review ke kalian. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh barang-barang yang aku bakalan review kali ini. Oke, kita langsung review aja satu persatu. Ini aku udah beli banyak banget nih. Tuh, ya segini tuh. Sebenarnya ini aku gak beli paper bag, ini paper bag yang lama. Karena paper bag yang baru di tempat yang aku beli ini lagi kosong, teman-teman. Jadi kita buka aja satu persatu ya, teman-teman. Ini aku ada beli produk Miniso. Ini banyak kan sih, kayak buat make up sih. Ini harganya cuma 6.000 nih. Ini brush kayak gini, murah banget sih, cuma 6.000. Kalau kalian rumahnya deket sama Central Park Mall, kalian ke Neo Soho nya. Ini di Miniso Neo Soho, semuanya lagi promo ya untuk khusus-khusus beras. Kayak gini tuh. Ini murah banget teman-teman, ya Allah, cuma 6.000 rupiah kan. Buat kalau kalian yang mau butuh atau mau pakai, ini bisa banget nih kalian pakai atau mau kasih kado gift gitu. Aduh, susah banget ya. Ini bisa banget nih buat kasih kado gift nih. Kita bakal lihat dulu dalamnya kayak apa. Ini tuh kayak barang-barang yang nggak kadaluarsa, jadi ya udahlah beli aja gitu. Wow, ternyata brushnya bagus banget. Ini sebenarnya harusnya pakai mesin nih teman-teman, tapi kalau kalian mau manual, manual aja. Ini brushnya bener-bener bagus banget, sumpah tuh. Ini bagus banget, ini halus tuh kayak gini, cuma 6.000 rupiah aja. Ini aku buat kayak ngebersihin muka sih tuh. Nih, cuma 6.000 rupiah kalian bisa dapetin brush sebagus ini. Ini tuh kalau kemarin aku ngambilnya tuh di depan meja kasir. Jadi kalau kalian mau beli, kalian cek dulu nih di depan meja kasir. Banyak banget nih item yang promo nih. Ini 6.000 doang nih teman-teman. Murah banget kan buat kalau kalian mau pakai sendiri atau mau buat gift ke teman-teman kalian. Tuh, cuma 6.000 rupiah kalian dapat sebagus ini. Ini yang pertama. Oke, selanjutnya ini aku beli ini. Ini tuh harganya cuma 10.000. Jadi aku mau kumpulin juga nanti buat giveaway. Harga normalnya itu 49.000 ya teman-teman. Ini aku cuma bayar 10.000 tuh. Kalian bisa lihat ya, ini harganya cuma 10.000. Di belakangnya tuh ada harga normal 49.000. Ini aku bakalan buka dulu deh yang satu. Ya, disegel semua, guys. Aku suka banget, aku kan ngeliat contohnya ya, contohnya tuh bagus brushnya, jadi lumayan lah buat kayak bedak itulah. Kebetulan aku udah lama gak ganti brush teman-teman, jadi ya udah aku sekalian beli aja. Nih, aku suka sama brushnya nih, ini tuh tebel banget tuh, dan ini pastinya halus, halus banget. Aku juga suka sama ini modelnya, ini kayak unicorn gitu loh, tanduk unicorn, dan ininya tuh kayak bunga mawar. Ini bener-bener bagus banget nih tuh buat kayak bedak sih, ini padat banget. Harganya juga murah meriah, cuma 10.000 nih. Jadi buat kalian yang rumahnya dekat Central Park Neo Soho, kalian mampir ke Miniso Neo Soho ya. Ini lagi pada promo. Oke, yang selanjutnya juga ini aku beli karena lagi promo. Aku beli dua nanti buat yang satu buat giveaway dan yang satu juga buat aku. Ini harganya cuma 20.000 nih. Tuh, kalian bisa lihat ini tuh brush tapi bentuknya menara Eiffel. Dan ini tuh harga normalnya 79.000 di bagian belakangnya. Lumayan banget, guys, murah, cuma 20.000 rupiah. Ini aku beli sengaja buat apa? Buat pajangan, bukan buat dipakai. Karena lucu. Mana sini secara bukanya. Kayak gini. Wow. Nah, ini kayak gini nih. Jadi ini brush. Brushnya tuh bentuknya kalian bisa lihat ya, menara Eiffel gini. Copot gini. Gimana itu? Kayak gini. Menara Eiffel bentuknya, terus bagian atasnya dia kayak gini buat
kayak buat mata shadow, terus nih kalian tinggal tutup aja bagian sininya, dia beras begini tuh. Ini halus banget ya. Tuh. Bagus banget, makanya aku beli karena aku udah ngeliat contohnya halus. Jadi aku beli aja deh karena bagus-bagus gitu. Terus kalian bisa tinggal pakai buat pajangan aja kayak gini kalau kalian mau pakai, karena aku mau beli buat pajangan. Jadi aku beli dua nih. Bagus banget kan? Selanjutnya ini aku beli yang ini teman-teman, dia beras juga nih kayak gini. Ini harganya 10.000 juga kemarin, tapi nggak ada logo diskonnya ya. Jadi di sini ada eyeshadow, ada beauty blender, dan ada brush kayak buat shading gitu. Jadi ini dapat 3 nih berasnya kayak gini. Lumayan banget nih buat kalau kalian mau buat giveaway atau mau buat pakai sendiri, bisa banget. Terus juga aku beli yang buat aku pakai ini tuh. Ternyata tempat sabun, tapi aku bisa buat pakai bersihin apa sih namanya? Beras-beras gitu. Ini cuma 10.000. Tuh kayak gini. Jadi nanti kalau kalian pakai sabun, berasnya digini-giniin gitu biar bersih. Karena kalau enggak bersih, enggak sering dibersihin, nanti bakalan bikin jerawatan juga. Tuh ya, ini banyak banget. Nah, selanjutnya juga ini aku beli mainan nih. Ini mainan kayu gitu. Ini buat apa ya? Buat kayak wooden small aja nih versinya Marvel yang Thor. Ini juga harganya cuma 10.000. Tuh, karena 10.000 aku beli aja. Tuh. Ini harga normalnya 50.000, lumayan banget nih kalau buat gift-gift gitu. Tuh, apalagi kan sekarang mau Natalan nih teman-teman, yang mau merayakan Natal, mau tukeran kado, budgetnya murah-murah, bisa dapat banyak, kalian bisa beli ini. Dan yang terakhir yang diskon-diskonan, aku beli beauty blender ini. Aku beli cuma 20.000 sebanyak ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, satu kotak tuh isinya banyak banget. Tuh, beauty blender semua ini juga nanti mau aku kumpulin buat giveaway. Tuh, bagus banget nih. Tuh. Dan yang terakhir nih ya, yang aku beli tapi bukan promo. Ini aku beli ini teman-teman. Handuk buat keramas. Jujur aku tuh kalau kayak keramas, rambutnya lama banget keringnya. Jadi aku mutusin untuk nyoba si handuk keramas untuk drying ini. Katanya sih bisa bikin kering, gampang kering gitu. Kita buka aja. Ini harganya Rp49.000. Nanti kalau beneran kering, aku bakalan review di IG aku ya. Nah ini, lucu juga ya. Jadi dia tuh kayak kupuk gitu loh. Tuh, begini panjang. Nanti kalian gulung-gulung aja rambut kalian, terus kalian tinggal taruh aja di depan nih. Ini jadi makanya begini tuh. Nanti kalian tinggal pancingin aja. Katanya sih gampang kering, ini bahannya halus banget sih. Tuh. Aku pilih yang ini, lucu banget, gemes. Ini harganya murah sih, Rp49.000. Ini jadi kayak buat kupuk bayi juga bisa ya teman-teman. Lucu banget, tapi nanti kalau makainya dibalik gini ya. Gimana sih? Iya bener begini ya, tapi dimiringin gitu loh. Karena kancingnya depan, kalau itu kan ke tutupan muka ya. Nanti gak tahu sih kalau ini ada di Shopee-nya atau enggak. Aku bakalan cek kalau misalnya ada, nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Oke teman-teman, tadi udah aku buka semua paketan aku yang aku beli di Miniso. Harganya pada promo semuanya, cuma 10.000. Dan paling murah tadi Rp6.000 ya, udah dapetin brush sebagus itu, halus banget bulunya. Jadi buat teman-teman yang mau kasih gift buat Natalan, kalian kumpulin dari sekarang. Ini murah-murah banget buat tukeran kado, udah oke banget teman-teman di Central Park, di Miniso Neo Soho ya, bukan di Central Parknya. Buat teman-teman yang mau beli ini, nanti aku bakal kasih linknya juga di deskripsi kalau ada, atau kalau kalian mau cek langsung di online shopnya Miniso di Shopee, aku bakal kasih linknya juga di sana. Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.